Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik kembali video ini. Di kesempatan kali ini, Cerita Wulan akan kembali menceritakan sebuah sejarah. Kali ini akan diceritakan sejarah dari Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak. Seperti yang kita semua ketahui, Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kemudian berubah menjadi kekuatan baru, mewarisi legitimasi dan kebesaran Majapahit. Kerajaan ini termasuk menjadi pelopor penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara pada umumnya. Namun disayangkan, Demak tidak berumur panjang. Mengalami kemunduran akibat terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Pada tahun 1560, kekuatan Kerajaan Demak beralih ke Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir atau bernama lain Sultan Hadi Wijaya. Namun meski tidak berumur panjang, Demak sangatlah populer dan jejak peninggalannya terus mendapatkan perhatian sampai sekarang. Antara lain, Pintu Bledek, Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga. Pintu Bledek. Pintu Bledek merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat pada tahun 1466 Masehi oleh Ki Ageng Selo. Dari cerita rakyat yang beredar, pintu yang dibuat Ki Ageng Selo dengan petir yang tersambar menggunakan kekuatan supranatural yang beliau miliki. Kemudian Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di antara Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota. Masjid yang didirikan pada tahun 1479 Masehi, yang kini sudah berumur lebih dari 500 tahun, masih berdiri dengan kokoh hingga sekarang. Sunan Kalijogo merupakan salah satu dari 9 wali yang terkenal dengan sebutan Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam dengan cara berdakwah di Pulau Jawa. Sunan Kalijogo wafat pada tahun 1520, dimakamkan di Desa Kadilangu, berdekatan dengan Kota Demak. Makam Sunan Kalijogo hingga kini menjadi tempat yang banyak didatangi para peziarah dan wisatawan dari seluruh penjuru tanah air. Lalu bagaimana sebenarnya awal berdirinya Kesultanan Demak? Dan siapakah pendirinya? Simak ceritaku sampai selesai. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Terima kasih. Pada awalnya, daerah Demak dikenal dengan sebutan Bintoro atau disebut juga sebagai Gelagah Wangi, yang merupakan kadipaten bawahan
Majapahit. Kerajaan Demak secara geografis terletak di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di daerah Bintoro, sebuah muara sungai yang dikelilingi oleh rawa yang luas di perairan Laut Muria. Bintoro, sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Demak, terletak di antara Bergola dan Jeporo. Bergola adalah sebuah pelabuhan yang berperan penting pada masa Kerajaan Mataram, Wangsa Syailendra. Sedangkan Jepara akhirnya berkembang menjadi pelabuhan yang cukup penting bagi Kerajaan Demak. Lokasi Keraton Demak yang pada masa itu berada di tepi laut di Kampung Bintoro, yang sekarang menjadi Kota Demak di Jawa Tengah. Pada masa pemerintahan periode Raja keempat, ibu kotanya dipindahkan ke Prawoto. Demak didirikan oleh Raden Patah atau Raden Bagus Hasan, memiliki nama Tionghoa Jin Bun, sehingga sering disebut juga sebagai Senopati Jin Bun atau Panembahan Jin Bun. Memiliki gelar Sultan Syekh Alam Akbar Al-Fatah dan memerintah Demak sekitar tahun 1455 hingga 1518 Masehi. Tradisi Jawa menceritakan bahwa pada masa itu arus kekuatan dan kekuasaan mengerucut pada dua adipati, yaitu Raden Patah dan Ki Ageng Pengging. Sementara Raden Patah mendapat dukungan dari Wali Songo, sedangkan Ki Ageng Pengging mendapatkan dukungan dari Syekh Siti Jenar. Atas bantuan dari daerah-daerah lain yang sudah memeluk Islam, seperti Tuban, Jeporo dan Gresik, Raden Patah sebagai adipati Islam di Demak kemudian memberanikan diri memutuskan hubungan dengan Majapahit. Dan dalam waktu singkat Demak berhasil menjadi kerajaan besar. Karena letaknya yang strategis, terletak di tengah-tengah jalur perdagangan internasional dan dekat dengan muara sungai. Menurut Babat, Raden Patah adalah putra dari Brawijaya, raja terakhir Majapahit, dari seorang selir yang berdarah Tionghoa. Karena Ratu Dwarawati, permaisuri yang berasal dari Champa, merasa cemburu, membuat Brawijaya terpaksa memberikan selir Tionghoa itu kepada adipatinya di Palembang, yaitu Adipati Arya Damar. Kemudian setelah melahirkan Raden Patah, selir berdarah Tionghoa itu kemudian dinikahi oleh Arya Damar atau yang bernama lain Xuan Liong. Mereka kemudian memiliki anak yang diberi nama Raden Kusen. Raden Patah lahir tahun 1455 Masehi, yakni saat Bre Kertabumi belum diangkat menjadi raja. Pada awal ke-16 Kerajaan Demak telah menjadi kerajaan terkuat di Pulau Jawa, yang kemudian meluaskan kekuasaannya dengan menundukkan kawasan-kawasan pelabuhan di pedalaman Nusantara. Kerajaan Demak Bintoro memiliki dua pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Niaga di sekitar Bonang, Demak, dan Pelabuhan Militer
di sekitar Teluk Wetan, Jepara. Dalam bidang dakwah Islam dan pengembangannya, Raden Patah menerapkan hukum-hukum Islam dalam aspek kehidupan sehari-hari. Selain itu, ia juga membangun istana dan mendirikan masjid pada tahun 1479 Masehi yang sampai sekarang masih berdiri kokoh dan dikenal dengan sebutan Masjid Agung Demak yang didukung sepenuhnya oleh Wali Songo. Demak dalam pemerintahan Adipati Unus. Adipati Unus atau disebut juga dengan Pangeran Sabranglor menggantikan Raden Patah pada tahun 1518 Masehi. Adipati Unus tercatat sebagai panglima perang yang gagah berani ketika memimpin perlawanan terhadap Portugis di Malaka. Sehingga ia pun mendapatkan gelar sebagai Pangeran Sabranglor atau yang dalam bahasa Indonesia, Pangeran yang menyeberang ke daerah utara. Demak di bawah kepemimpinan Pati Unus adalah Demak yang berwawasan Nusantara. Ambisi besarnya adalah menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar serta menyatukan Nusantara. Pada tahun 1521, Raden Unus wafat terbunuh oleh sisa-sisa laskar Majapahit yang merasa tersudutkan. Dalam berbagai catatan tradisional, dikisahkan keris Kiai Nogo Sosro menggigit punggung Raden Unus sehingga wafat. Sepeninggal wafatnya Raden Pati Unus, karena Raden Pati Unus belum memiliki putra, maka Dewan Wali Songo kemudian memutuskan menunjuk adik Adipati Unus untuk meneruskan tampuk pemerintahan Kerajaan Demak. Adik Adipati Unus itu bernama Sultan Trenggono. Sultan Trenggono berjasa besar dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Demak mulai menguasai daerah-daerah lain seperti Sunda Kelapa serta menaklukkan hampir seluruh wilayah Pasundan dan wilayah-wilayah bekas kekuasaan Majapahit di Jawa Timur seperti Tuban, Madura, Madiun, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan Blambangan. Sultan Trenggono meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan. Kemudian ia digantikan oleh Sunan Prawoto yang kala itu salah seorang panglima perang Demak adalah Fatahillah. Suksesi Raja Demak ketiga waktu itu tidak berlangsung baik. Suhu perpolitikan di antara pejabat-pejabat kerajaan memanas. Terjadi persaingan panas di antara saudara. Terjadi perseteruan antara Pangeran Surowiyoto dan Sultan Trenggono yang mengakibatkan terbunuhnya Pangeran Surowiyoto oleh Sunan Prawoto, anak Sultan Trenggono. Peristiwa ini terjadi di tepi sungai saat Pangeran Surowiyoto pulang dari masjid selepas menunaikan sholat Jumat. Dan sedari itu Surowiyoto kemudian mendapatkan gelar sebagai Pangeran Sekar Sedo Lepen yang dalam bahasa Indonesia berarti bunga yang gugur di tepi sungai. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono wafat
dan tampuk kekuasaan diteruskan oleh Sunan Prawoto, anak Sultan Trenggono, sebagai Raja Demak keempat. Namun ia hanya berkuasa 1 tahun saja. Tahun 1547, Sunan Prawoto dan istrinya meninggal dibunuh oleh pengikut Pangeran Aryo Panangsang, putra Pangeran Surowiyoto. Aryo Panangsang kemudian menduduki tahta kekuasaan Demak sebagai Raja Demak kelima. Pengikut Arya Penangsang juga menghilangkan nyawa Pangeran Hadiri, penguasa Jepara, suami Ratu Kalinyamat. Hal ini mengakibatkan adipati-adipati di bawah Demak kemudian memusuhi Arya Penangsang. Termasuk salah satunya adalah Adipati Pajang yang bernama Joko Tingkir. Sehingga pada tahun 1554 Masehi, Adipati Pajang Joko Tingkir melakukan pemberontakan untuk merebut kekuasaan Demak dari tangan Arya Penangsang, yang kemudian mengakibatkan wafatnya Arya Penangsang. Arya Penangsang dihilangkan nyawanya oleh Suto Wijoyo, anak angkat Joko Tingkir. Dengan wafatnya Arya Penangsang sebagai Raja Demak kelima, maka berakhirlah pula era kekuasaan Kesultanan Demak. Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang untuk kemudian mendirikan Kerajaan Pajang. Arya Penangsang dihilangkan nyawanya oleh Suto Wijoyo, anak angkat Joko Tingkir. Dengan wafatnya Arya Penangsang sebagai Raja Demak kelima, maka berakhirlah pula era kekuasaan Kesultanan Demak. Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang untuk kemudian mendirikan Kerajaan Pajang. Itulah tadi cerita singkatku tentang sejarah dari Kerajaan atau Kesultanan Demak. Menjadi catatan bahwa ceritaku tadi hanya berdasarkan dari referensi-referensi yang ada. Andai kata terjadi adanya perbedaan di antara ceritaku dengan cerita yang lain, itu adalah sebuah kewajaran. Semoga ceritaku tadi bisa menambah wawasanmu tentang sejarah kerajaan di Nusantara di era lampau. Terima kasih sudah menyimak ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di cerita Wulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.